diperlukan untuk jadi profesi yang dibutuhkan di era saat ini. 21st century skills. Ada 5C, ada 7C gitu ya. Semuanya C. Collaboration, cross-cultural understanding, curiosity, rasa ingin tahu ya, karena harus terus mau belajar kan. Kemudian critical thinking, nah itu nanti tinggal di browse. Kita dipilih menjadi pemimpin, namun kita tidak menyadarinya karena itu dipilih secara khalayak umum. Apa sikap yang kita harus lakukan, Pak? Saran saya adalah memang punya sikap positif tentang hal itu, bahwa ini kesempatan buat kita untuk mempelajari hal-hal baru. Karena kalau kita nggak berani untuk mencoba, kalau kita takut karena kegagalan, maka kita tidak pernah belajar untuk hal-hal yang baru.